Oh tidak, kami telah dikunci. Kunci apa, Pak? Mari kita cari jalan keluar. Oke, wow. Kita ada di tempat permainan Bomberman. Oh bukan, ini makhluk yang akan memakan kita, guys. Kalian ingat game ini? Pac-Man, kalau nggak salah. Cepat, Cil, cepat, cepat, cepat. Ayo, ayo, ayo. Temukan kunci. Cari kunci, cari kunci, cari kunci. Ayo adik-adik, kita cari kunci. Ini kuncinya, aku sudah dapat. Yeay. Ayo kita buka pintunya. Ini ya. Titut. Kris, kris, kris. Wow. Ini apaan nih? Ini listrik tegangan tinggi adik-adik. Bahaya, jangan sampai kena. Kita bertemu dengan dinosaurus lucu. Hey, kenapa kamu? Waduh, kita lanjut aja guys. Ada tombol 2 di sini, stick PS. Wah, jangan kamu menginjak itu, berbahaya. Bisa meninggal. Let's go, botak. Lah, ternyata checkpointnya balik di situ, teman-teman. Hati-hati Seva Gaming. Langsung checkpoint dulu harusnya kita guys ya. Jangan sembarangan kita untuk menginjak sesuatu kalau belum ada checkpoint. Hati-hati dengan alat peraga dekorasi di sini. Oke, aku pikir ini SpongeBob, guys. Bahaya, guys. Minecraft. Wow. Ini rintangan biasa. Oke, hati-hati Seva Gaming, tipis. Ah, bapak yang seperti game barusan. Tangannya copot. Copot, diambil lagi. Ih, seram. Copot, diambil lagi. Waduh. Oke, kita tinggalkan aja bapak ini, guys. Karena dia mengalami siksaan neraka. Ada juga si bocil ini. Bocil alien. Tangannya copot. Tangan kirinya tinggal tulang belulang ya. Diambil lagi. Ih, copot, diambil lagi dong. Let's go. Cepat naik, krak. Ya, ya, ya. Aku di atas kepala bapak ya. Oke, hati-hati Seva Gaming. Oke, kita menemukan koin. Let's go. Di sini ada tom. Ini bisa ditekan nggak? Oke, lolos. Kita memasuki sebuah ruangan ini. Ventilasi. Wow. Apaan di sana, guys? Ada benda warna biru dan orange. Oke, kita coba langsung saja. Sebelumnya kita harus lewat sungai ini. Ini dia. Lubang angker. Wow, seperti di Mario Bros. Oke. Oh, keluar koin. Kenapa dia nge-stuck? Jangan-jangan kita kehilangan sinyal internet, guys. Oke. Oh, naik di sini dulu. Oke, dapat. Oke, dapat koin, guys. Kayak main Mario Bros ya. Lanjutkan saja. Baru ini Roblox aku menemukan. Oke, lolos, guys. Lanjut. Ada hadiah misteri sini. Oh, tidak ada apa-apa. Let's go. Yes, akhirnya kita menemukan bendera Mario. Mungkin bocil-bocil belum tahu game Mario Bros ini ya, guys. Tapi di zaman kecil Papa Seva, saya sering sekali main game ini. Kami ada di video game. Hati-hati. Oke, wow. Wow, ini kita ketemu raja, guys. Iya, benar-benar. Ini game Mario Bros. Kalau nggak salah ya. Ini kita sampai di oh, itu kan. Hati-hati, guys. Di dalam kastil ya, dalam kastil raja. Rajanya kalau nggak salah raja buaya kalau nggak salah, teman-teman. Hati-hati Seva Gaming. Iya, kena, guys. Sangat berbahaya juga ternyata kastilnya. Kita kena. Hati-hati, sangat panjang ini. Lah. Oke. Oke, lolos. Yes, checkpoint dulu. Lagunya juga persis di dalam kastil, teman-teman. Sama lagunya, guys. Let's go. Mana rajanya? Rajanya kok gak ada? Oke. Yeay. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Sekarang kita tiba di mana ini? Oke.
ruangan yang ada kotoran limbah. Let's go terus. Cekpoin dulu, ada kardus seperti tadi. Apaan nih? Panah-panah, hati-hati Sifu Gaming. Hati-hati Sifu Gaming. Oke, kita tiba di sebuah ruangan mister ini, mister. Jangan sampai kalian menginjak misternya. Oke, lolos guys. Oh, naik di sini ya. Biasanya naik begini. Rajutan, ya kita sudah hafal adik-adik. Checkpoint dulu. Kita sudah hafal ya teman-teman. Oke, mantul. Au, kemana nih kita guys? Checkpoint. Apaan ini? Let's go. Kita cepat-cepat saja di sini ya. Kami terjebak di dalam slot koin mereka. Mari kita cari jalan keluar. Slot koin. Apaan ini slot koin? Ini bukan. Jalan keluarnya mana? Ini hati-hati. Oh, bukan jalan keluar ini. Kita ke atas berarti ya, Pak. Oh, aku pikir susah, ternyata gampang. Yo. Oke. Hati-hati siapa gaming. Uang guys, kita berjalan di atas. Wow, baru sadar aku guys. Ini tumpukan uang dolar, berjuta-juta dolar. Sultan. Rumah siapa ini, kaya banget. Uang dolarnya banyak sekali guys. Nih. Ini juga masih ada uangnya, banyak banget. Oh. Wow, uang juga di sini guys. Semua tempat ada uang. Oke, lolos guys. Sekarang kita baca dulu. Kabar baik, kami berhasil keluar dari tempat pengumpulan uang. Ya benar Pak. Tapi tempat ini tidak jauh lebih baik. Iya Pak. Hati-hati ada limbah. Cekpoin dulu. Lalu kita pergi ke arah mana ya? Oke, mungkin kita balik ke sana lagi. Balik lagi ke sana. Ya. Oke, tidak bisa. Oh, salah guys. Ternyata ada di sini tisu. Oh ya ampun, kok gua nggak lihat. Terus, oh naik tangga sini. Yeay, kita lolos. Akhirnya kita sampai di sini. Mungkin ini ruangan mati. Sudah sampai di luar. Kita sudah akan segera finish, guys. Petualangan seru juga di dalam ya. Oke, mantap. Ih, kok mati? Padahal kita tidak menyentuh apa-apa. Kok bisa mati? Aku tidak menyentuh apa-apa, betul. Lihat, kalian jadi saksi. Aku tidak menyentuh apa-apa, teman-teman. Kok bisa mati? Oh, kita berjalan di atas tiang listrik. Berjalan di atas tiang listrik. Kabel. Oh. Kesalahan. Jangan melakukan kesalahan yang sama, bocil. Mantap. Berjalan di atas kabel nih, saudara-saudara. Yeay. Lolos. Wow, mati. Ya, aku menyadari itu kesalahan saya. Aku menyadari aku lompat terlalu pendek. Ada mobil di sana dua. Tuh, 2, 3, 4. Yes. Wow. Tidak. Sekali lagi. Oke, lolos guys. Naiki gedung dan gunakan kabel untuk melintasi bangunan. Siap. Kita disuruh naik gedung dan gunakan kabel ini. Ini bukan kabel om. Ini tempat jemuran pakaian om. Itu kan kamu kena karma. salah. Ini bukan kabel ya bapak. Ini tempat jemuran pakaian pak. Oke, kita lihat dulu apakah kita itu kan salah lubang,
salah lubang teman-teman. Jangan sampai salah mengisi dalam lubang. Oke. Kita sudah sampai di mana adik-adik? Kita sudah kabel bertegangan listrik tinggi 1 juta kilovolt. Berbahaya adik-adik, bisa gosong. Ini kita ini lewat ya. Sama seperti tadi, listrik 1 juta volt bertegangan tinggi, kita turun ke bawah teman-teman. Kita menemukan kunci di sini. Oke, kunci ini untuk membuka tempat yang telah kita cari-cari dari tadi, alias kita telah finish guys. Oke. Wow, kami berhasil sentuh bantalan hijau ini untuk memainkan game yang lebih baik dan lebih menyenangkan seperti ini. Oke, ini game-game yang telah kita main. Tadi kita masuk ke toko seni rupa, kita berada di game Mario Bros, kita berada di digigit anjing, dan mungkin aku belum pernah ini ya guys. Kita coba. Thanks for watching Serba Gaming. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.